Shalom semuanya, semua yang menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya, percayalah bahwa apapun musim hidup kita, Tuhan Yesus tetap setia buat saudara dan saya. surat sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang the harvest ya, tahun tuayan, dan di bulan April ini subtema kita adalah live healthy, hidup sehat. Tahukah anda bahwa hidup yang sehat itu bisa terjadi bukan hanya karena kita menjaga kesehatan, bukan karena hanya kita, saudaraku, benar-benar berolahraga dan juga mempunyai semua, saudaraku, semangat hidup. Tetapi saudara sekalian, kita juga perlu ingat bahwa hidup kita akan sehat ketika kita Punya rumah rohani yang sehat. Percayalah bahwa ketika ada orang bertanya, "Apa yang menjadi rahasia pertumbuhan rohaniku? Apa yang menjadi rahasia gereja itu bisa bertumbuh?" Ingat bahwa gereja bukan bicara tentang gedung, gedung hanyalah sarana ibadah, tetapi gereja adalah setiap kita, kumpulan orang-orang percaya yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Dan kalau gereja itu sehat, percayalah pasti apa yang sehat otomatis akan bertumbuh dengan baik. Tetapi ketika ya kita sakit atau suraku rumah rohani kita sakit, jelas suraku maka itu akan membawa yaitu tidak bertumbuh. Nah, jadi sekalian kita akan belajar hari ini sebuah tema firman dengan judul yaitu rumah rohaniku ya. Ayo ucapkan bersama saya rumah rohaniku. Tahukah Anda bahwa setiap kita membutuhkan rumah dan sedihnya ada banyak orang hanya sibuk memikirkan tentang rumah tinggalnya yang adalah tempat di mana dia tinggal dan keluarganya tinggal. Tetapi Saudara sekalian, sedihnya banyak orang tidak mempunyai Rumah rohani kita akan belajar dari perumpamaan Yesus tentang Anak yang terhilang. Ketika anak itu ada di rumah Bapak, dia merasa bosan, dia merasa bahwa rumah Bapaknya tidak asik, dan dia berpikir bahwa kalau dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan rumah Bapaknya, meninggalkan rumah rohaninya, maka dia pasti akan bahagia. Semua kita tahu bahwa akhirnya justru ketika anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya, keadaan hidupnya tidak makin baik, tapi justru makin buruk. Semua kekayaannya sampai habis karena foya-foya dan juga karena mungkin uh, surakung mengalami kerugian dan sebagainya sehingga dia jatuh miskin melarat sampai-sampai demi supaya dia bisa makan, dia kerja di kandang babi. Dan Anda mengerti, sus kalian, bagi orang Yahudi, babi adalah sebuah suraku hal yang najis. Apalagi kalau kerja di kandang babi, sesuatu yang sangat hina sekali, yang sangat dibawa sekali. Tetapi yang terjadi, kalian, ketika anak bungsu ini yang telah meninggalkan rumah bapaknya, akhirnya dia ingat tentang rumah bapaknya. Mari kita lihat Lukas 15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia anak bungsu ini menyadari keadaannya. Dia mulai sadar. Biasanya orang sadar itu sudah baru setelah dia mengalami sesuatu, ya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia kembali ingat tentang rumah bapaknya. Dia ingat tentang rumah di mana telah dia tinggalkan. Wow, di sana di rumah bapakku betapa banyaknya orang upan bapakku, pegawai-pegawainya yang makanannya berlimpah-limpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, kembali ke rumah di mana dia pernah tinggal aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada sebuah penyesalan, ada sebuah pertobatan. Ayat 19 dikatakan apa? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak atau karyawan Bapak. Karena anak bungsu ini sudah melihat bahwa betapa bahagianya karyawan-karyawan ayahnya. Dan itu membuat dia, suraku, ingin pulang balik. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Surah sekalian, Secara luar biasa, Tuhan Yesus menjelaskan betapa anak bungsu ini yang tadinya tidak pernah bersyukur akan rumah di mana dia tinggal, tapi akhirnya setelah dia lewati semua masa-masa sulit, masa gagal, masa akhirnya kekurangan, barulah dia sadar dan dia bisa bersyukur bahwa di rumah Bapakku begitu penuh dengan banyak hal yang baik. Saudara sekalian, bersyukur bahwa anak bungsu dalam perumpamaan Yesus ini masih ingat tentang rumah bapaknya. Kerinduan dan kemauan anak bungsu ini adalah ia pulang kembali ke rumah bapaknya. Dan ini merupakan pilihan dan keputusan yang terbaik. Saudara sekalian, sebelumnya anak bungsu ini berpikir betapa jelek Betapa membosankan kalau aku tinggal di rumah bapakku sehingga ia akhirnya pergi meninggalkannya. Namun, setelah ia sadar betapa jahat dan kejamnya suraku, rumah lain, rumah yang dia pergi itu, maka akhirnya dia memutuskan kembali pulang ke rumah bapaknya. Dia baru sadar, ternyata di dalam rumah bapaknya ia bisa menemukan apa yang tidak ditemukan di tempat lain. Saya ulangi lagi, anak Bungsu ini sadar bahwa di tempat yang lain, dia tidak bisa menemukan apa yang dia bisa dapatkan di rumah Bapaknya. So sekalian, setiap kita gereja Tuhan perlu belajar dari sifat dan karakter sang Bapak. Saya seringkali merenungkan betapa Bapak dalam perumpamaan ini adalah gambaran Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga mau agar kita punya hati yang sama seperti Bapak dalam perumpamaan Yesus ini. Gereja jangan mengulangi kesalahan anak sulung. Yang bersikap jahat ketika adiknya bungsu itu kembali pulang ke rumah, gereja harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan anak bungsu yang ternyata pada waktu ada di rumah sang Bapak. Dia merasa bahwa itu sesuatu yang menjenuhkan, dan akhirnya dia baru sadar setelah semuanya habis. Kekasih Tuhan, kita semua membutuhkan rumah jasmani, tetapi kita juga membutuhkan rumah rohani. Inilah rumah rohani yang kita harus mengerti: bagaimana saudara dan saya harus mendapatkan rumah rohani, dan saya percaya rumah rohani yang Tuhan maksud adalah... ...gambaran gereja lokal... ...di mana, suruh sekalian, Anda harus mulai... ...mau tertanam, Anda harus mau komitmen... ...dan suruh sekalian, kita belajar... ...bahwa betapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini... ...yang mudah kecewa dan akhirnya memutuskan... ...untuk meninggalkan keluarga rohaninya... ...meninggalkan rumah, rumah mereka bersama dan meninggalkan pelayanan meninggalkan Tuhan dan dengan alasan pindah ke rumah yang lain. Kekasih Tuhan, saya tidak pernah berkata bahwa gereja lokal di mana kita berada sekarang adalah yang terbaik, tetapi justru mari kita belajar. Kita belajar untuk menjadi seperti Sang Bapa dalam perumpamaan ini. Bagaimana Sang Bapa ini? Saya melihat karakternya luar biasa. Saya berdoa biar saya punya karakter si sang bapak dalam perumpamaan ini. Saya berdoa Pastor Yongki dan semua tim dan semua saudara punya karakter yang sama dengan sang bapak ini. Lihat sudah bahwa sekalipun sang bapak ini disakiti dan Anda mengerti sudah bahkan dia diminta warisannya padahal sang bapak belum mati. Bahkan sudah sekalian seolah-olah habis sudah semua kekayaan dia bagi-bagi pada anaknya. Yang menarik, sang bapak tidak jatuh bangkrut. Saya yakin, kalau kita punya hati, bapak percayalah, orang boleh berniat jahat sama kita tapi Tuhan akan jadi Jehovah Jireh, dan kita nggak akan pernah bangkrut. Yang setuju, katakan amin. Percayalah gereja lokal, yang walaupun seringkali, suraku, mungkin dimanfaatkan orang, atau mungkin ada orang-orang yang akhirnya mau mencoba menghancurkan, menjelekkan, dan biasanya kalau orang meninggalkan gereja, akhirnya mereka akan kumpul, dan membangun sebuah komsel baru, Bernama barisan sakit hati, BSH, suruh suruh aku. dan apa saja suatu biasanya, kadang-kadang BSH itu kumpul bukan hanya satu gereja, tapi gereja kerja yang lain kumpul dan suraku dan itu sangat-sangat menyedihkan karena hari-hari ini kita lihat ada banyak orang, kepahitan, dan kemudian meninggalkan gereja. Nah, saya percaya, suraku gereja perlu bertobat, gereja perlu berbenah, gereja perlu upgrade. Tetapi so sekalian, sering kali yang saya lihat justru bahwa orang-orang yang meninggalkan gereja itu sebenarnya seperti anak bungsu ini. Ketika dia ada di sebuah penggembalaan, ketika ada di dalam sebuah rumah rohani, dia berpikir bahwa ini sesuatu yang membosankan. Dan biasa orang berkata, rumput tetangga kelihatan lebih apa hijau daripada rumput kita sendiri. Ya, kenapa demikian, saudaraku? Karena dia, saudaraku, tidak merawat rumputnya sendiri. Nah, mari kita belajar bagaimana rahasia membangun rumah rohaniku. Ya, siapa yang mau terus berada di rumah rohani kita Yang mau air tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Haleluya Izinnya saya membagikan empat rahasia Bagaimana membangun rumah rohani dengan baik yang pertama adalah jadilah support system yang baik. Be a good support system. Jadilah support system yang baik. Ucapkan bersama saya support system. Dua tiga. Nah lihat bagaimana bapak ini mau menerima kepulangan anaknya yang bungsu. Bapak ini menjadi support system ya yang mensupport Anak ini bukan hanya waktu dia berhasil tetapi juga waktu anak ini sedang gagal dan kekurangan. Saudara sekalian, adanya penerimaan yang baik itu akan menjadi sebuah support system yang sedang diperlukan hari-hari ini. Adanya kemurahan hati, generosity, ini merupakan hal yang ku harus ada dalam kehidupan kita menjadi support system, tersedia makanan yang berlimpah, ini bicara tentang makanan rohani yang sehat, pengajaran yang sehat. Sang Bapak mengajar anak sulungnya yang sempat ngambek untuk mengerti tentang apa arti daripada kasih yang rela mengampuni dan menerima kembali. Kekasih Tuhan, sedihnya hari-hari ini ada banyak gereja yang tidak punya support system gembala merasa kesepian berada di piramid. Kenapa? Kalau gembala mulai curhat sedikit saja tentang masalah yang dihadapi, akhirnya jadi bahan gosip. Seringkali sus kalian ada orang-orang yang gampang menuduh pemimpin, salah mengerti dengan pemimpin. Bahkan sus kalian ada banyak orang yang akhirnya hanya high maintenance tapi low commitment, ya. Komitmennya nggak ada tapi tuntutannya sangat tinggi. Dan akibatnya, apa itu akan membuat begitu banyak orang tidak merasakan support system? Mari kita tidak menghakimi gereja lokal lain, tetapi kita berbenah tentang diri kita, tentang gereja lokal kita. Anda ingat bagaimana Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh, dan jelas orang lumpuh itu nggak bisa jalan sendiri karena Yesus sedang ada di sebuah rumah di Kapernaum. Tapi lihat, bagaimana orang lumpuh ini bisa sampai pada Yesus karena dia punya empat support system, empat orang teman yang rela menggotongnya datang dari tempat di mana orang lumpuh ini berada sampai ke tempat Yesus berada, bahkan sampai Yesus kalian pergi dan di situ rumah itu penuh sesak dengan orang, maka mereka mengambil sebuah inisiatif untuk mengangkat orang lumpuh ini naik ke atap dan menurunkan ke atap dari atap ketemu dengan Yesus. Anda coba bisa bayangkan kalau empat support system empat orang ini sudah iri-irian atau merasa oh dia hanya dimanfaatkan waduh ketika diturunkan dengan tali pelan-pelan dan empat-empat enggak seimbang satunya lebih cepat atau satunya lebih lambat bukannya sembuh si lumpuh mati susah kalian karena jatuh dari ti atap rumah itu susah sekalian, lihat bagaimana gereja membutuhkan support system ada orang-orang, ada seperti empat kaki meja ini, ada orang-orang yang memberi hatinya, ada orang-orang yang memberikan yaitu tenaganya, ada orang-orang yang juga memberikan waktu dan semua talentanya, tapi juga perlu ada support system orang-orang yang memberikan yaitu harta atau support dalam soal dana. So, sekalian saya lihat bahwa gereja itu akan jadi kuat akan bertumbuh, revival terjadi kalau kita membangun sebuah support system. Di mana, ketika ada jemaat yang mengalami pergumulan, maka semua yang lain akan bersama-sama untuk melakukan hal yang terbaik. Demikian juga, kalau ada kebutuhan dari gereja, maka semua akan gotong royong, dan ini bicara apa tentang support system yang harus kita bangun. Tadi siang selesai, kami membagi makanan bagi komunitas setiap Kamis, maka kami diundang untuk syukuran. Ada seorang sekeluarga jemaat yang syukuran lagi, di mana akhirnya mereka bersyukur karena Tuhan percayakan untuk mendapatkan bisnis yang keenam, suraku. Ya, restoran dan rumah makan yang keenam yang mereka punya, di mana suraku beberapa bulan kemarin mereka berhasil take over Paris Baguette yang ada di Center City kota Philadelphia, tapi yang ajaib mereka hari ini bersyukur lagi karena mereka bisa tambahan dua Paris Bucket lagi, jadi sudah total tiga Paris Bucket baik yang di Chinatown, Philadelphia maupun juga yang di daerah uh, per, uh, supermarket Vietnam. Sudah surah ketika selesai kami doakan, setelah kita doakan kita ngobrol kita makan apa yang terjadi kalian? Akhirnya saya tanya kepada jemaat ini, gimana eh, dia, dia cerita bagaimana di awal ketika surah dia beralih ke sebuah usaha. Pertamanya dia usaha akhirnya mencoba pompa bensin. Nggak taunya merugi. Dan terus minus. Akhirnya dia sepakat untuk dia jual. Dia mulai digerakkan Tuhan merintis untuk makanan. Padahal tidak pernah jual makanan, tidak bisa masak. Tetapi akhirnya dia melangkah di awal ketika saya ingat diminta mendoakan sebuah restoran kecil sekali suraku ternyata suraku itu merugi 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 ya apa yang terjadi tapi suraku dia berkata saya bersyukur saya punya istri yang mensupport saya dan ketika merugi isi saya cuma berkata nggak apa-apa itu uang sekolah nanti kamu lulus pinter dan kamu akan sukses Wah, ini support system yang luar biasa kerennya. Apa yang terjadi, Sus, kalian? Akhirnya dia cerita bagaimana dari tempat itu ketika mulai pas dengan pengeluaran dan pemasukan, sampai begitu untung sedikit, akhirnya dia jual. Dan ternyata waktu dia jual, dia sudah mengincar tempat lain, suraku yang lebih besar, dan akhirnya dan lebih strategis. Dan dia mulai beli untuk uh, buka usaha di sana. Supermarket, saudaraku. Dan juga jual makanan. Apa yang terjadi sekali? Ketika di sana dia bercerita, bagaimana dia diblok oleh orang-orang Korea yang lain, yang punya toko-toko yang lain, yang merasa ada saingan, sehingga supplier yang besar dari komunitas Korea, diblok semua. Nggak ada yang mau jual dengan Jemaat ini. Tapi dia berdoa, mereka sembayang, dan mereka diminta didoakan. Suami istri juga saling menguatkan. Tapi yang ajaib, Tuhan buka jalan. Satu saat nggak kebetulan bisa ketemu dengan seorang big boss dari Korea, suraku. orang komunitas Korea yang jauh lebih besar daripada komunitas yang pertama. Di mana big boss ini akhirnya berkata, aku nggak tahu, aku ketemu kamu ini pasti ada maksud Tuhan. Dan aku pasti percaya bahwa Tuhan mempertemukan kita. Apa yang bisa aku bantu? Akhirnya dia cerita dan dia berita "Oke, tenang." Langsung dia telepon semua komunitas Korea yang ngeblok untuk tidak mau mensuplai barang. Hari ini juga buka ya, semua harus suplai ya. Anda tahu akhirnya dia dapat barang-barang yang bagus, harga yang bisa bersaing, dan akhirnya ketika itu, suku, akhirnya dia nambah lagi tempat lain, supermarket lebih besar lagi, dan akhirnya dia buka lagi restoran, bahkan sekarang dia bisa take over tiga Paris bucket yang ada di kota Philadelphia. So sekalian, saya percaya, percaya kalau suami istri jadi support system, saling mengkompak, istri saya langsung berkata, ini loh, penting sekali kalau suami istri saling support sistem karena istrinya adalah istri yang sangat teliti soal keuangan bantu mengatur semua suaminya seorang yang mengatur secara, secara strategi tapi sudah manajemennya semua istrinya akibatnya mereka berhasil saya yakin pelayanan kita gereja lokal kita bahkan bisnis kita apapun yang Tuhan percayakan akan makin berkembang akan makin sehat dan makin bertumbuh kalau kita punya support system dan support system yang paling penting adalah Tuhan Yesus sendiri. Jangan pernah Anda andalkan yang lain. Andalkan Tuhan dan kita harus punya support system yang penting. Siapa? Suami istri. Makanya suami istri yang ada di sini jangan seperti Tom and Jerry ya. Jangan seperti kucing sama apa? tikus yang ribut terus. Tapi kalau suami istri ya saling support seperti sendok dan garpu. Haleluya. Seperti sepasang sumpit, ya kan? Apa yang terjadi akibatnya akan luar biasa. Saudara, saya sadar saya bisa ada sampai hari ini nggak lepas dari support istri. Ketika akhirnya saya berkata, calling saya, panggilan saya adalah hamba Tuhan. Kamu mau nggak jadi istri hamba Tuhan. Siap nggak jadi istri hamba Tuhan? Langsung saya tembak demikian. Dan akhirnya dia berkata, aku siap setelah dia berdoa, aku siap. Dan saya berkata, satu hal, aku minta kamu lepas kerjaanmu di bank yang cukup bagus di Philadelphia. Karena waktu dia kerja di sebuah bank yang cukup baik di kota Philadelphia, ikut aku melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya dia juga lepas kerjaan itu. Dan kami melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya bersyukur bagaimana kalau kita punya support system yang baik, itu akan membuat kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, rahasia membangun rumah rohaniku adalah jangan jadi toksik yang merusak. Jangan jadi toksik atau racun yang merusak. Sesudah ada orang yang ternyata seperti anak sulung ini, tinggalkan sikap suka menghakimi seperti yang dimiliki oleh anak sulung. Lihat, anak sulung waktu dengar adiknya dibuatkan pesta oleh sang ayah, dia bukannya bergembira, dia marah, dia kemudian nggak mau masuk, dia ngambek. Nah, sikap suka menghakimi seperti anak sulung ini merupakan racun. Yang harus kita buang dari hidup kita. Percayalah, gereja tidak bukanlah tempat yang sempurna. Gereja bukan kumpulan orang-orang kudus. Gereja justru adalah kumpulan orang-orang berdosa, orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak punya masa depan, orang-orang yang gagal. Tapi di tangan Tuhan, maka sampah akan diubah menjadi emas yang mulia, yang berharga. Demikian juga mari kita bangun suasana yang saling mensupport, bukan racun yang menghancurkan. Ya, racun yang harus kita buang adalah jangan suka ngomongin jelek orang lain. Terkadang, suraku, kita ngomong depan sama belakang beda. Seperti mata uang, depan dan belakangnya beda, suraku. Nah, jangan juga sok seti anak sulung yang sok merasa suci, sok jagoan, merasa diri paling benar. Dan jangan sampai kita punya sifat iri melihat orang lain senang seperti anak sulung ini. Bapak nggak pernah memberikan anak kambing. Lah ini kok anak bungsu pulang, diberi anak lembu yang besar. Saudaraku, ada banyak orang seperti hari ini, seperti anak sulung, yang jadi toksik, yang jadi racun, di mana mereka tidak punya sebuah hati yang besar, hatinya kecil, hatinya sempit, saya tadi ngomong dengan teman-teman yang ikut syukuran. Saya berkata, lihat, kalian dengar kesaksian. Sekarang dipercaya enam tempat usaha. Mungkin kalian berkata, saya berkata pada yang lain, kapan saya, kapan saya? Saya bilang, jangan iri sama orang sukses. Justru belajar. Dan percayalah, jangan pingin cepat jadi kaya. Karena Alkitab berkata, kalau orang pingin cepat jadi kaya, shortcut nanti dia akan mengalami yang namanya hukuman itu Amsal berkata ya tetapi siapa dipercaya siapa yang bisa dipercaya ia akan mendapat banyak berkat ya pantaskan diri kita ya pantaskan diri kita untuk bisa dipercaya oleh Tuhan dipercaya oleh pemerintah dipercaya oleh orang lain oleh pasangan kita sehingga kalau kita bisa tetap dipercaya lewati proses demi proses maka Tuhan akan angkat luar biasa. Dan rupanya tadi di antara yang kesyukuran, lalu teman ini berkata, ini ada si A, si B ini, dulu sama-sama saya ngangkat-ngangkat loading trailer yang ada di pabrik. ya kan Saya berkata, saya berkati dua orang itu dalam nama Yesus, sebentar lagi engkau akan diberkati juga lebih lagi. Nah, tapi belajarlah untuk bisa dipercaya. Nah, banyak orang maunya shortcut. Ya atau ndak mau kerja keras, ndak mau kerja jujur, ndak mau kerja kreatif, maunya shortcut. Ya kan, pingin cepat jadi kaya. Indonesia lagi heboh kan kasus timah, ya kan suraku, kasus korupsi timah, ya kan. Dan sedihnya ya katanya si eh, apa ratu eh, yang dari pik itu suraku ternyata sebagian hasil korupsinya juga support ke beberapa gereja-gereja di Indonesia. Wah, alamak sudah itu. Ya, Bahkan artis itu akhirnya sekarang sudah harus diusir keluar dari rumahnya. Semuanya disita dan sebagainya. So, sekalian mari kita belajar. Mari kita belajar jangan sampai kita menjadi orang yang racun. Tapi kita harus mau jadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, suraku, rahasia membangun rumah rohani adalah dewasa menyikapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Saudara, si anak bungsu harus belajar bersikap dewasa menghadapi si anak sulung. Kalau dia serumah dengan orang yang membenci dia, ya orang yang iri sama dia, ya dia nggak boleh kemudian, udahlah, aku tinggalkan rumah bapak lagi. Dia akan makin buruk. Kita kadang-kadang sudah sebaik apapun, percayalah masih ada yang nggak suka sama kita. Dan it's okay. Saya ulang lagi ya, it's okay. Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Kalau saudara punya effort usaha untuk menyenangkan semua orang, engkau akan stres dan frustrasi. Do the best, ya. Lakukan yang baik. Tapi selebihnya, ya kan, sudah serahkan kepada Tuhan. Jangan kemudian kita mencoba menyenangkan semua orang. Nggak ada orang bisa menyenangkan semua orang. Ada pepatah berkata, kalau engkau jadi pemimpin, engkau pasti akan disalah ngerti dan ada yang tidak suka. Kalau engkau tidak mau uh, sampai dimusuhi orang, jangan jadi pemimpin katanya. Jadilah tukang jual es krim. Tapi saya renungkan tukang jual es krim pun masih ada yang marah sama dia. Ketika ada yang mau beli rasa coklat dan rasa coklatnya habis, yang ada stroberi, orang yang suka coklat akan marah. Kenapa coklatnya habis? Sesudah, hidup ini nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Yang penting adalah kita tetap oke-oke okay -okay saja, walaupun ada orang yang tidak suka dengan kita. Tidak usah terlalu sibuk, ya, sampai kemudian kepala kita sampai nyut-nyutan. Ya, kenapa? Apa yang saya lakukan supaya orang semua senang sama saya? Tapi juga, kita harus belajar sikap dewasa. Jangan ulangi kesalahan si anak sulung, ya, yang tidak punya hati besar. Nah, kita harus dewasa menyikapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Nggak ada gereja yang sempurna. Percayalah, Anda mau muter se-New York, Anda mau muter amerika nggak ada gereja yang sempurna. Ya, saya sudah ketemu dengan beberapa gembala, baik gembala Indonesia, gereja Korea, gereja bule. Saya tanya sama mereka, ya kan, di gerejamu ada ndak gosip dan fitnaan? <laughs> mereka berkata banyak, ya. Dan anda tahu, sus kalian, kita harus menyediakan room for mystic, ruang bagi kesalahan bagi semua orang. Jangan mundur saat menghadapi sikap negatif orang lain, ya. Ingat, sus aku, bahwa kita harus bersikap dewasa dalam menyikapi kelebihan dan kekurangan. Ya, nggak ada yang tiba-tiba langsung semuanya sempurna. Semuanya perlu proses. Ada orang kadang-kadang tanya pada saya, kok bisa pelayanan Pastor bisa maju di hari ini? Saya berkata, semuanya lewati proses. Bagaimana saya belajar bersikap dewasa, menyikapi kelebihan maupun kekurangan orang-orang lain, bahkan pemimpin, bahkan orang-orang yang saya percayai. Dan ingat bagaimana Tuhan Yesus saja Aku, dia benar-benar mau tetap menerima murid-muridnya yang sudah berkhianat pada dia dan tetap akhirnya mengampuni bahkan memberikan kepercayaan. Suraku, mari kita belajar biar kita punya hati seperti hatinya Tuhan di mana kita punya sikap dewasa saat menghadapi orang lain punya kekurangan. Saat menghadapi, sudahkah orang lain punya kelebihan? Saat menghadapi pemimpin punya kekurangan, pemimpin punya kelebihan. Jadi, bahkan bawahan kita punya kekurangan. Bagaimana kita tetap belajar bersikap dewasa? Yang keempat, yang terakhir, rahasia membangun rumah keluarga rohaniku adalah apa? Cintai dan rawat rumahmu. Cintai dan rawat rumahmu, anak bungsu ini akhirnya belajar untuk mencintai rumah bapaknya. Anak bungsu ini akhirnya berkomitmen, apapun yang terjadi, aku tidak pernah lagi mau meninggalkan rumah bapakku ini. Anak bungsu ini mau berkontribusi dengan baik bagi rumah bapaknya. Buktinya dia bertekad, suruh aku jadi pegawai upahanmu bapak. Artinya apa? Aku mau kerja dengan baik, aku mau berkontribusi dengan baik saya percaya, suraku rumah rohani kita bersama adalah saat kita belajar untuk saling, suraku mencintai dan merawat rumah kita. Anda ingat kalau ada restoran kebakar, customernya kemana? Lari pontang panting, sibuk menyelamatkan diri. Pemilik restoran dan keluarga dan pegawai yang loyal kemana? Mereka berusaha mati-matian menyelamatkan restoran itu. Saudara sekalian, ketika goncangan terjadi, akan terbukti mana yang mencintai dan mau betul-betul mau merawat rumah. Saya percaya semua gereja lokal selalu akan melewati musim-musim. Ada musim, ya, misalnya musim-musim keemasan, ada musim proses ujian, tapi kalau lulus, akan kembali, akan dibawa Tuhan naik dan kita akan lihat hal-hal yang ajaib terjadi. Saya percaya bahwa BMC New York, BMC Philadelphia, Colorado, kita sedang melewati musim demi musim, dan percayalah, Tuhan kita tetap Tuhan yang setia selama kita mencintai Tuhan dan mau merawat rumah yang Tuhan percayakan. Rumah rohani kita bersama, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Anda lihat bahwa akan tiba waktunya kita menuai dengan sorak-sorai padahal waktu kita menabur kita menabur dengan linangan air mata. Kenapa orang menabur dengan linangan air mata? Harusnya kan menabur dengan linangan keringat, Saudara. Ternyata bukan cuman linangan keringat tapi air mata. Artinya ada sebuah keadaan jiwa yang menekannya sampai dia nangis. Saudara hari ini ketika kau semakin cinta Tuhan namun kerjaanmu mungkin sedang sepi. Atau engkau makin sungguh-sungguh sama Tuhan, makin kesehatanmu tidak baik, atau makin kau setia memberi kepada Tuhan, tapi ekonomi sedang mengalami goncangan. Jangan pernah engkau kecewa. Percaya, tetap cintai, dan engkau tetap lakukan yang terbaik. Maka akan tiba waktunya, kita akan menuai dengan ajaib. Saudara, saya juga melewati musim-musim itu. Tapi satu hal yang saya bersyukur, bahwa ketika saya tetap belajar mencintai Tuhan, mencintai pekerjaannya, mencintai keluarga rohani saya, apapun yang terjadi, saya mau tetap belajar mencintai keluarga rohani saya. Yang menarik, akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan juga akan memberikan begitu banyak cintanya dan surprise demi surprise yang ajaib yang percaya. Katakan amin. Kesimpulannya, apa? Bangunlah rumah rohani kita bersama. Caranya dengan mau menjadi bapak yang baik, dengan mau menjadi anak sulung yang baik, dengan cara menjadi anak bungsu yang baik, dan lihat bagaimana rahasia membangun rumah rohani kita. Ada empat hal: yang pertama, jadilah support system yang baik, jadilah support system yang saling mensupport, yang saling menerima, yang saling menasihati, dan saudaraku. Jangan menjadi toksik yang merusak, jangan menjadi racun yang selalu ngomong negatif, yang selalu cuman isinya pandem mengkritik, yang isinya cuman pandem menyalahkan dan menjadi selaku uh, victim merasa sebagai korban. Dan yang ketiga dewasa menyikapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kita kekanak-kanakan menghadapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan yang keempat cintai dan rawat rumahmu. Karena ini adalah rumah rohani, rumah kita bersama. Saya yakin ketika kita tidak lagi mengulangi kesalahan si Bungsu, tidak lagi mengulangi kesalahan si Sulung, tapi kita belajar si Sang Bapak, kita akan nikmati tuayan yang ajaib dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan hari ini, kami terus mau menyerukan nama Yesus, dan kami mau belajar, untuk kami, mau terus tertanam setia kepada rumah rohani kami. Tuhan, ajari hari ini Tuhan kami punya hati seperti Bapak dalam perumpamaan itu. Ajari kami, Tuhan, tidak mengulang kesalahan daripada si bungsu, tidak mengulang kesalahan dari si sulung, ya Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, kami mau menjadi support system yang baik bagi orang lain, bagi gereja lokal, bagi semua saudara kami seiman Tuhan. Kami tidak lagi mau menjadi toksik atau racun yang merusak. Dan kami mau dewasa menyikapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan kami mau mencintai dan merawat rumah kami, Tuhan. Terima kasih Bapak anugerahmu menyertai. Sekarang kami minta Tuhan pengurapan yang berasal dari Tuhan. Pengurapan yang menolong kami. Pengurapan yang memampukan kami mencelikkan mata rohani kami. Apa yang kami bisa lakukan untuk kemajuan rumah rohani kami? Apa yang kami bisa tolong? Apa yang kami bisa lengkapi supaya akhirnya rumah rohani kami makin mempermuliakan nama Tuhan? Di dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan setiap roh anak sulung yang tidak suka. Dengan kehadiran adik bungsunya, kami hancurkan roh iri hati, roh perpecahan, setiap roh yang tidak punya hati yang besar. Kami patahkan dalam nama Yesus, setiap roh Tuhan seperti anak bungsu yang tidak pernah bisa bersyukur dengan rumah rohaninya. Kami hancurkan dalam nama Yesus, biar sungguh-sungguh Engkau, Tuhan, membuat anak-anak sulung dan anak-anak bungsu bisa benar-benar saling rukun dan saling betah di rumah rohani kami bersama, sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani dan kami pinta hati bapa itu mengalir dalam hidup kami walaupun kami bukan seorang pria tapi hati bapa surgawi itu mengalir dalam hidup kami dan kami tetap percaya Tuhan engkau tidak akan pernah tinggalkan bahkan bapa ini tidak pernah bangkrut tapi makin diberkati sampai berkat itu terkenal dan anak itu di negeri yang jauh berkata bahwa di rumah bapakku banyak pegawai-pegawainya yang berlimpah limpa limpah makanannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjama dan Tuhan berbicara buat kami pribadi demi pribadi untuk kami meninggalkan sifat kanak-kanak kami dan berubah jadi dewasa. Kami tahu Tuhan sebagai pemimpin kami mau upgrade, kami mau bertobat, kami mau perbaiki diri, tapi juga sebagai Tuhan orang-orang yang dipimpin, biar kami juga belajar untuk bersikap dewasa Tuhan. Sekarang kami angkat tinggi-tinggi minyak saitun, di mana kami percaya bahwa sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan menyembuhkan setiap orang yang diurapi dengan minyak pengurapan bukannya sakit jasmani, tapi sakit di jiwa, sakit di roh, di dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir, kami terima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, mari terima pengurapan. Anda boleh urapi bagian anggota tubuh Anda sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Tuhan yang mengurapi kami. Sehingga kami punya hati seperti Bapak. Dan kami tidak mengulangi kesalahan si bungsu maupun si sulung Tuhan. Anugerahi setiap anak-anakmu. Berkatmu menyertai Tuhan. Berkatmu mengalir. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekarang suami yang hadir dengan istri dan anaknya boleh mengurapi keanggota keluarganya di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, kami sepakat berdoa biar Tuhan kami saling menjadi support sistem Tuhan. Bukan hanya di masa baik, tapi di masa sukar pun kami saling mensupport satu dengan lain Tuhan. Berkatmu menyertai sehingga BMC New York berkembang tanpa batas. Dan kami berdoa Pasur Yongkis keluarga Tuhan jagai dan semua tim pelayan Tuhan jagai supaya terus semakin semakin kompak, semakin sehat semakin bersatu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan, dan juga Tuhan tambah-tambahkan jiwa lebih lagi untuk kemurahan-Mu Tuhan, kemuliaan nama-Mu, juga kami membutuhkan tempat ibadah onset minggu pagi Tuhan buka jalan, Tuhan tempatkan dan temukan tepat pada waktunya terima kasih Bapak anugerahi setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mujijat-Mu terjadi, berkat-Mu dilimpahkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati rumah rohani kita.